Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini, saya mau berbagi pengalaman tentang cara memasang gagang palu ya. Nah, yang perlu disiapkan kayunya seperti ini. Nah, ini gagangnya ini memakai rotan. Ini pakai rotan. Terus, gancilnya ini pakai karet khas ban dalam dipasang seperti ini. Terus membuat ganjle seperti ini. Tapi ini harus di ini kan dulu di iris seperti ini dulu supaya ini kan supaya rotan itu enggak mudah patah. Nah, ini dibikin dulu. Nah, dibikin seperti ini ya. Seperti ini. Ini dilegok isi. Nah, terus ganjile iki dipasang seperti ini. Katanya dipasangkan kira-kira seperti apa nyamannya. Itu sesuai selera ya. Seperti ini. Baru ini dipasang. Oke. Dimasukkan. Dimasukkan terus. Seperti ini ya, ini dipotong, gantungnya ini dipotong sedikit. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah siap dipakai teman-teman ya. Ini sudah siap dipakai. Dan ini juga palu baru yang beli kemarin. Belum dipakai sama sekali. Oke teman-teman, itu aja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.